Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini kita sedikit membahas atau membuka unboxing sebuah bracket set merek Pacific. Ini full alloy. Saya beli seharga 65.000. Kita lihat apa saja sih kelengkapannya, apa saja yang didapat, dan bagaimana build quality-nya atau kualitasnya ya. Ini rencana mau saya pasang di sepeda federal saya yang mau saya bangun, karena dia masih pakai V-brake ya. Ini sistem V-brake itu yang ada di biasanya kalau federal itu biasanya masih pakai kawat itu, dan itu juga kayaknya kurang safety, makanya saya ganti untuk model baru seperti ini. Ini bahannya seperti yang dikatakan sellernya itu full alloy. Jadi ini beberapa memang alloy besi alloy yang dicat dan di finishing hitam. Terus tapi ini masih ada ini plastik untuk bahannya yang dimasuk ke pivot pengeremannya. Ini V-brake untuk kualitas kampasnya ya masih agak keras ya, agak getas ya. Mungkin kalau nanti sudah dipakai beberapa kali agak berbeda lagi nanti. Lalu ini sudah dapat kabelnya dan juga dapat outer kabelnya untuk panjangnya. Coba kita lihat ya. Ini tapi ya, untuk kawatnya juga lumayan tebal, lebih tebal dari shifter, lebih kuat dan lumayan lemas juga. Nah ini untuk panjangnya kurang lebih yang panjang ya, untuk roda belakang itu sekitar berapa ini ya, 1, 2, 3, 4 tekel, 120 tambah 20 jadi sekitar 140 cm yang panjang untuk roda belakang. Lalu yang roda apa, yang untuk roda depan atau rem depan itu sekitar 80 cm ya, jadi lebih pendek seperti itu. Ini lemas, sudah ada ujungnya ini juga, ini lemas lumayan si anu juga, los atau loncer juga. Oke, lalu untuk ini juga sudah dilengkapi pipa V-brake nya jadi sudah tidak usah beli lagi, karena ada beberapa yang juga jual itu harganya 2.000 sampai 5.000 ini. Tapi ini sudah dilengkapi, buat-buatnya juga sudah ada, kunci L, kampasnya juga kunci L, jadi ada 4 buah ini yang depan dan belakang. Ini alloy, ini alloy masuk kemana itu. Lalu untuk handbrake nya nah ini ada untuk Pacific V-brake set ini ada dua jenis. Yang pertama itu dia ada yang ininya yang apa, plastik ya. Kalau ini saya beli yang alloy itu harganya selisih 10.000. Tapi kalau ini alloy semua. Oh, ini juga alloy. Ini alloy hitam. Hitam apa ini ya? Glossy juga tidak, dup juga enggak ya. Hitamnya semi-semi. Kayak seat post lah itu ya. Pirnya juga lumayan, kayaknya bisa disetel di sini. Untuk renggangnya di dalamnya juga sudah full alloy. Oke, di kunciannya juga L, dan ada logo Pacific di sini. Ini juga sudah ada. Ini kalau beli lumayan, kemarin saya beli ada kayak 3.000-an, malah 3.000 sampai 5.000 ini penahan kampas anu remnya ini. Nah ini udah seperti ini, dikantolkan di sini lumayan. Oke, main bu. Tapi ini kayaknya saya nggak pakai karena saya ada shifter Altus yang sudah
jadi satu ya antara ya handle rem dan remnya sendiri, handle rem dan shifternya. Gitu. Jadi memang yang kemarin saya mau pakai itu hanya rem V-brake-nya, tapi karena perbandingannya juga sangat sedikit, paling cuma beda 5.000 apa berapa ya sama yang tanpa handle itu. Jadi saya tetap milih yang set seperti ini. Kalau sebagai perbandingan teman-teman, juga ada yang merek Radius dan merek Logan itu ya. Kalau Radius kita berapa? 110.000, tapi kemasannya eksklusif. Juga sudah set seperti ini, sama persis. Cuma bahannya kalau nggak salah ya lebih bagus Radius di atasnya lah ya. Oke, Radius di online marketplace itu ada ya, harganya itu sekitar 110. Terus ada merek Logan itu harganya di atas tas ini, kemasannya juga sama di plastik, kus plastik seperti ini, itu harganya sekitar 80.000. tapi karena memang saya sebenarnya fokusnya hanya di fitriknya ini ya, makanya saya pilih Pacific, dan nanti rencananya kalau laku ya handbrake-nya dijual lah seperti itu. Dan ini yang juga masih sudah termasuk untuk kabel-kabelnya, jadi bisa digunakan lagi. Mungkin itu teman-teman sedikit review dari saya. Mungkin teman-teman yang penasaran soal V-brake seperti ini bisa menjadi sedikit di acuan. Jadi kalau untuk pemakaiannya rencana ini minggu-minggu ini mau saya rakit, nanti kita tes juga pengiramannya bagaimana kanvasnya dan bagaimana traksinya lah ya, seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.